Smti Sulsel buka puasa bersama dengan anak yatim di Masjid Haji Sitimang. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Smti Sulsel mengadakan buka puasa bersama dengan anak yatim di Masjid Haji Sitimang, Jalan Jalur Lingkar Barat Tamalan Rea, Sabtu, 6 April 2024. Ketua Smti Sulsel, Emmy Jita saat sambutan di acara tersebut menyampaikan terima kasih kepada Ustaz Dased Latif yang telah memfasilitasi tempat acara di Masjid Hajjah Sitimang yang baru saja diresmikan Desember lalu. Sangat megah dan indah ini diilhami dari nama Ibu Ustaz sebagai wujud cinta kepada sang ibu, puji Emmy kepada Dased Latif yang hadir dalam acara itu. Acara buka puasa bersama ini merupakan salah satu kegiatan sosial dari Smti Sulsel sepanjang Ramadan ini. Sebelumnya, Smti telah mengadakan kegiatan donor darah dan berbagi takjil. Untuk buka puasa bersama ini, Smti menghadirkan 200 anak yatim dan 32 pengasuh dari 7 istana anak yatim, Panti Asuhan, di Makassar. Yaitu Panti Asuhan MA Arifah, Panti Asuhan Etin, Rumah Harapan Indonesia Makassar, Panti Asuhan Wakaf Amal Syalihat, Panti Asuhan Mardiah Muhammadiyah, Panti Asuhan Mulia Insani, dan Panti Asuhan Kasih Sayang. Masing-masing anak juga diberikan bingkisan berapa perlengkapan sekolah, cemilan, dan makanan. Kita kasih perlengkapan sekolah karena mau ajaran baru, ucapnya. Lebih lanjut, Emmy mengatakan, acara ini tentu bukan sekedar sebagai acara makan-makan saja, tetapi dijadikan momen sebagai salah satu bentuk ibadah, membawa berkah, mempererat tali silaturahmi, memperkokoh persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Sementara itu, Dased Latif turut menyampaikan terima kasih kepada Psenti yang mengadakan buka puasa bersama di masjidnya. Apalagi bersama dengan anak yatim. Dia pun mendoakan agar para pengurus Psenti diberikan rezeki yang lancar dan Psenti terus eksis, sehingga pada Ramadan berikutnya bisa melaksanakan kembali. Mudah-mudahan bikin lagi di masjid ini, harap Dased. Acara buka puasa bersama ini juga dihadiri dari para perwakilan organisasi dan instansi. Di antaranya perwakilan Pangdam 14 Hasanuddin, Pangkopsud 2, dan perwakilan Kapolda Polrestabes Makassar, dan dari Danlanut Hasanuddin. Kemudian, hadir Ketua PHRI Sulsel Andiat Sinaga, Ketua PHRI Makassar Kwandi Salim, Raymond Arfandi mewakili REI Pusat, Ketua Apindi Sulsel Suhardi, Ketua REI Sulsel Mahmud Lambang dan jajarannya. Hadir juga Ketua Masjid Cheng Ho Hajon Adam, Kiplongan Akemah dari Sumerecon Group, dan CEO BRI Hendra Winata, dan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Johan Sumawi. Kemudian sejumlah dari Lions Club. Hadir Ketua Wilayah Lion Club, David Gozal dan Tri Wijaya selaku Presiden Lions Club Makassar Merdeka. Kemudian dari Lions Club Makassar 1 dan Makassar United. Termasuk dihadiri beberapa ketua-ketua Psenti dari kabupaten yang ada di Sulsel. Di antaranya, Ketua Psenti Parepare Loe Kito Sudirman, Ketua Psenti Wajo Surahman Wijoyo, Ketua Psenti Goa Ele Andiho, Ketua Psenti Takalar PDT Hardi Ruslim, dan Psenti Bone yang diwakili Nasir Wijaya. Buka puasa bersama dengan anak yatim ini merupakan program rutin Psenti Sulsel yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan setiap Ramadan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.